Kamu bisa download aplikasi. Jadi kamu bisa download aplikasi. Oke, ini udah bisa download ya. Tapi pada saat saya hapus dan saya download ulang logo awan, saya download ulang, itu tidak bisa. Gimana cara mengatasinya? Langsung aja kita praktekin. Ini ada satu user yang minta bantuan sama saya, minta diselesaikan masalah ini. Jadi kalau kita lihat di penagihan itu ada hutang atau pembelian tertunda sebesar 60.000. Dia mungkin beli-beli Dream Red Base Chromen ini. 40 koin 5.000 dikali jumlahin semuanya nih. Tapi yang dilihat itu yang tulisan pembelian tertunda aja. Sedangkan kalau dibatasi dengan tanggal ini sudah termasuk dibayar. Jadi tidak termasuk hitungan. Jadi hitungannya nih dong nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu cara ngeceknya di reportaproblem.apple.com lewat Safari. Tinggal kamu loginkan iCloud kamu dan passwordnya di sini. Nanti akan kelihatan pembelian tertundanya. Nah, setelah kamu melihat itu dan kamu tidak bisa download ulang tadi ya aplikasi, kamu cukup bayar aja, masuk ke bagian pengaturan. Masuk ke ini, akun nama, langsung pilih pembayaran dan pengiriman. Nah, di sini kita tambahkan metode pembayaran yang mau kita masukin ya. Mau pakai kartu kredit, GoPay atau Dana. Nah, saya kali ini mau pakai Dana. Dan pastikan Dana kamu di sini sudah terisi saldonya, pulsanya atau saldonya. Oke, setelah terisi saldo, balik lagi ke pengaturan, kita pilih Dana, lalu kita masuk ke Dana. Nah, udah seperti ini, kita pilih lanjut. Dananya sudah masuk. Sekarang kita lihat di dananya ini apakah riwayatnya langsung berkurang. Jadi ada riwayatnya sini pembayaran sebesar 60.000. Jadi sisanya saldonya 3.350. Dan kita kembali ke masalahnya, apakah kita bisa mendownload ulang tadi MyBCA? Nah, sekarang bisa. Tik. Oke. Berhasil, kita berhasil mendownload aplikasi ulang, mendownload ulang aplikasi MyBCA. Jadi setelah membayar hutang-hutang yang tadi ini, kita berhasil mendownload ulang aplikasi MyBCA. Demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.